Wan Abi Rib'in Handalah, dari Abi Rib'in Handalah, ya, sahabat yang bernama Handalah ibni Rabi'il Al-Usaidi Al-Katibi Ahadi Kutabi Rasulullah. Handalah ini adalah tukang catat, tukang tulis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gala telah berkata, lagiani Abu Bakrin, aku telah bertemu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu faqala. Maka telah berkata, kaifa anta ya Handalah? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Gultu, maka Handalah pun mengatakan, aku telah munafik ya Abu Bakar. Ya. Gultu nafaqa Handalah, telah munafik Handalah wahai Sayyidina Abu Bakar. Qala subhanallah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, maha suci Allah. Mata guru, apa yang kau katakan? Gultu nakunu inda Rasulillah. Maka Handalah pun mengatakan, aku ini kalau di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzakiruna bil jannah, Rasulullah mengingatkan aku dengan jannah, surga, wanar, dan mengingatkanku dengan api neraka. Ka'anna ra'yal ain, seakan-akan aku ini, kami ini melihat di depan mata kami ada surga dan ada neraka. Fa idza kharajna, apabila kami telah keluar dari majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasna al azwaj, maka kami sibuk dengan istri-istri kami, wal aulad, dan kami sibuk dengan anak-anak kami, wad dhai'at, dan kami sibuk dengan kehidupan dunia kami, mencari makan, minum, dan dagangan kami. Nasina kafiran, kami lupa banyak. Gola Abu Bakrin, maka telah berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi inna lanalqa misla hadha. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, demi Allah, sungguhnya aku pun, ya, mendapatkan seperti itu juga. Ya, bukan kita aja ya. Ini sahabat, ya. Sahabat pun begitu, ya. Kalau duduk di majelis, masyaallah dia, ya, mantap, nikmat, ya. Seakan-akan kita duduk di surga, enak. Adem, ayem, tentrem, ya. Jadi kalau sudah keluar, ya, keluar cacingnya, ya, yang begini, yang begitu. Ya enggak? Ya. Nah, ini juga terjadi kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin, maka bergegaslah pergi aku, kata Handalah, bersama Sayyidina Abu Bakar, hatta daholna ala Rasulillah, sehingga kami pun masuk, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagultu, maka aku pun mengatakan, kata Handalah, nafaqo Handalah, telah munafik Handalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka, ada apa, ya? Gultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka, jikalau aku ini di sisimu, tuzakiruna, engkau mengingatkan kami, binar wal jannah, dengan api neraka dan sorga, ka'anna, seakan-akan kami ini rohyal ain, melihat kepada sorga dan neraka. Fa'idha kharajna, apabila kami telah keluar dari majlismu, min indika, dari sisimu, afasna, kami akhirnya apa, sibuk dengan keluarga, wal aulad, ya, anak-anak kami, wad dhai'at, dan sibuk dengan kebutuhan hidup kami. Nasina kathiran, kami lupa banyak sekali.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi. Ya, aku dengan diriku dan dengan tanganku aku bersumpah, lau tadumuna, jikalau kalian langgang istiqomah, ya, berkesinambungan terus-menerus, alamatakununa, apa yang telah kalian dapatkan di majlisku, alaihi indi wa bizikri, dan di dalam zikir kalian, ya, tidak berubah istiqomah, lasafahatkumul malaikah, maka kalian akan disalami, ya, dijabat tangani tangan kanan kalian oleh malaikat. Ya, ini berani nggak kita, ya, dijabat tangan sama malaikat, ya, melihat hantu yang di pinggir jalan aja takut kita, apalagi lihat malaikat, ya, orang lihat malaikat itu matanya langsung buta, ya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, ya, Abdullah bin Abbas itu masa tuanya buta karena dia memohon kepada Allah kepingin melihat malaikat. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat, akhirnya ya masa tuanya buta matanya. Abdullah bin Abbas ya sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lasafahatkumul malaikah ala kursikum, di atas ya, tempat tidur kalian, wa biturukikum, dan di jalan-jalan kalian disalami, ya, dijabat tangan di tangan kita oleh malaikat. Walakin ya hamdalah, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hamdalah, sa'atan wa sa'atan, ya, sebentar-sebentar kita begini, sebentar-sebentar kita ya tidur, sebentar-sebentar kita ngajian, sebentar-sebentar kita makan, sebentar-sebentar kita minum, ya, makan gak minum selek lah, ya, selek, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat rahmatan lil alamin. Jadi tidak diperintahkan, ya, dari pagi sampai maghrib duduk, ya, enggak. Namanya majlis satu jam setengah udah bubar. Mana ada yang ke pasar, ada yang kantor, ada yang pulang tidur, ya, saatan. Jangan kita paksakan diri kita. Akhirnya apa? Sakit. Kalau sakit akhirnya apa? Enggak majlis lagi. Gaib terus, ya. Kalau di pesantren namanya gaib, ya, enggak hadir, ya. Salasa marrat, 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Rawahu Muslim, ya. Qauluhu ribiyun bi kisri ra wal usaidiyu bi dhammil hamzah wa fathhi sin wa ba'daha ya'un musyaddidatun maksuratun wa qauluhu afasna huwa bil ain wasin al muhmalatain ai alajna wa la abna, yaitu kita ya sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan main sama anak-anak kita, ya, wa dhaihat al ma'ais, ya, ma'ais itu ma'isyah, kehidupan urusan dunia kita, ya, yang sibuk dengan urusan dunianya, yang kerja, yang jual beli, ya, wa dhaihat. Jadi tidak dilarang kita mau dagang, ya, kita mau ya bersantai dengan keluarga, tidak, memang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai kita kaku, ya, mentang-mentang anak majelis kaku ngomong sama orang, ya, malas kalau nggak ditegur, nggak negor. Nah, ini jangan, ya, ini maghrur namanya, tertipu, ya. Jadikan, ya, senyuman kita adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tabassam fi wajhi ahika sedekah. Senyumlah kepada saudaramu karena senyum itu adalah sedekah. Ya, jangan cemberut. Kalau mukanya cakep enggak apa-apa, cemberut masih cakep, ya.
Tapi kalau sudah ya enggak enak dilihat, cemberut lagi. Nah, ya, jangan cemberut. Harus kita apa? Ya, keluarkan senyuman kita, apalagi dengan orang tua, apalagi yang punya suami, ya, jangan cemberut. Ya, harus memandang dengan senyuman. Jangan kepada orang senyum, kepada suami cemberut. Nah, ini kebalik. Ya. Jadi kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hidup kita akan selamat, hidup kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Hajat dunia dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di malam hari ini dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dunianya, hajat akhiratnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.